katanya kita mau nonton bola kemana sih? Iya. Waduh. Tadi menang bang, 2-1. 2-1. Menang. Coba kita ada di situ. Bang, minggu depan lawan Persib bang. Minggu depan lawan Persib bang. Kapan? Di minggu depan siapa tahu seri lah, draw lah. Iya. Itulah momen yang terekam dalam unggahannya di kanal YouTube Rans Entertainment pada Selasa tanggal 30 Agustus tahun 2022. Kala itu Raffi Ahmad sedang mengobrol dengan Ucok Baba di dalam mobil. Ucok mengingatkan Raffi Ahmad bahwa keduanya berniat untuk menonton pertandingan sepak bola bersama tetapi belum terlaksana. Katanya kita mau nonton bola kemarin, kata Ucok Baba. Dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment pada Kamis tanggal 1 September tahun 2022. Raffi pun dengan semangat mengatakan Rans Nusantara baru saja menang 2-1 melawan Barito Putra. Tadi menang bang. 2-1. Menang, kata Raffi Ahmad penuh semangat sambil bertepuk tangan. Seolah deg-degan. Nada bicaranya yang penuh semangat tiba-tiba melemah ketika mengabarkan bahwa pertandingan selanjutnya akan menghadapi Persib Bandung. Minggu depan lawan Persib bang, kata Raffi Ahmad lesu. Ucok Baba hanya memberikan reaksi senyuman. Minggu depan lawan Persib, ulang Raffi Ahmad, kini sambil tertawa kecil. Tidak muluk-muluk, Raffi Ahmad hanya berharap bahwa tim Rans Nusantara miliknya bisa berakhir seri dengan Persib Bandung. Siapa tahu seri lah, draw lah, ujar Raffi Ahmad. Menurut Mimin, Rans Nusantara tidak hanya bisa menghasilkan hasil seri saat menghadapi Persib hari Sabtu besok, sebab saat ini kepercayaan Rans Nusantara sedang tinggi. Pastinya Rans Nusantara akan dapat poin 3.